خلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا غلاب واتقوا الله الذي تساءلون به غلاب سرابايا إن الله كان عليكم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Alhamdulillah nyampe di acara panitia yang lagi galau. Panitia yang lagi galau. Galau. Nyare kok boleh kopi ka ono. Boleh ka ono. Kumpul semua, kumpul semua yang lain. Senang latar lagi. Tinggalnya nang Nagra, tambah. Telepon. Tak soleh telepon. Telepon suruh ke sini ke rumah itu. Ya, besok lah. Gawat. Cereget. Mak kain. Kenalkan siapa beliau ini. Yang gendeng saya lewat ini. Ano? Apa? Kafit atau kafit? Prof Said Islamnya jelas, Ahlus Sunnah
Komnas HAM kemudian berusaha untuk bisa mengambil peran di tingkat nasional, dan hatta beliau wafat menurunkan idealitas ideologi. Beliaulah pejuang HAM, beliaulah pejuang Nusantara Bersatu. Pidato-pidato beliau tidak ada yang menganjurkan pertengkaran. Beliau adalah guru kita bersama yang mungkin ngaji lisannya tidak sorokan, tetapi orang seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara mengakui peran pengasuh baik beliau di dalam mobil pengasuh Gus Kikin, kedaulatan, menjaga agama Allah, menjaga dan mengembangkan pesantren. Karena kebuireng kalau pulang macam silah dibawa kepemimpinan beliau yang selanjutnya di sekarang diamanatkan kepada Kiai Abdul Hakim telah berkembang di berbagai penjuru Nusantara. Niki kewajibane alumni ingkang kaping kalih mengembangkan dari tebuireng 1898. Tapi ketua pelaksana hal kesil dan kesalah ini Kiai Haji Fahmi Amrullah Menteri, ketua DPW KPP Jakarta Mas Didi, yang saya hormati seluruh jemaat Al-Qur'an mantap dan diperbaiki Kiai Haji Nur Khalid, Wakil Bupati Jember, Kusipat dalam perjalanan, serta seluruh yang hadir, para kiai, para ibu kiai, bapak-bapak, dan ibu sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Saya menyampaikan salam dari anak-anak saya dari Jepang, Jemini, yang ada. Dan malam hari ini ada acara, ada yang satu acara di Jakarta, ada yang satu acara di Bali, dan satu lagi ada acara di mana namanya, Bintaro. Jadi saya mewakili keluarga bersolah. Saya jadi sangat senang. Saya membayangkan apabila bersolah sekarang ini masih ada, melihat KPP sekarang ini telah sangat berbeda dengan KPP yang dulu. Jadi malam hari ini saya bisa bayangkan betapa senangnya musola kalau melihat acara pada malam hari ini. Tentunya saya tidak akan banyak-banyak menceritakan tentang musola. Tadi sudah panjang lebar dan sudah semua tentang disampaikan oleh Prof tadi. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada tuan rumah yang telah menyelenggarakan acara di sini. Juga kepada semuanya yang hadir, saya menyampaikan rasa terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami menyampaikan.
Kamu Agung. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, menyikapi apa? Luar biasa ini, kiai ini bisa hadir di sini. Demi cinta. Ya, demi cinta. Barokah, barokah. Kalau bukan karena cinta, mungkin alhamdulillah kita hadir. Banyak. Hah? Hah? Insya Allah bulan depan. Ya ini belum tahu masa ini. Lupa kali. Ingat. RI ya. Iya. Di kamar I ya. Kamar I ya. B. 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 B5. Eh B5. Al-Firdaus. Al-Firdaus. Iya. Ini B7. Saya B7, tapi junior. Yeah. Beliau senior kita. Saya B7. Ini B6. B6. Saya pertama di A. Kalau ini apa ini? B berapa? I1 saya. Oh, I1. 17 sampai 18. Gak ada, Pak. Kalau luar, 86. Foto dulu. Ayo, ayo, ayo. Ini. Ayo, sini. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبدأ أو أتكون